kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa itu sedikit pun. Ini artinya ngasih makan kepada orang yang berbuka satu orang saja dengan makanan sederhana. Nabi nggak pernah bilang makanan yang mewah, cukup 3 butir kurma dengan segelas air. Cuman segitu aja kita dapat pahala puasa seharian loh. Puasa seharian dengan ngasih makan satu orang makanan berbuka yang sederhana. Apa pahala puasa seharian? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Dihapuskan semua dosa-dosanya di masa lalu. Jadi dengan kita ngasih makan saudara kita yang kelaparan, yang mereka berpuasa tapi enggak tahu harus berbuka dengan apa, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita di masa lalu. Semoga amal ibadah di bulan suci Ramadan ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.